Tabe, bro, Bray. Kali ini Bunda kembali memberikan hiburan tentang perasaan dia setelah menilai perkataan Libra maupun tindakan Libra. Ini energi orang banyak, bro, Bray. Belum tentu resonate dengan kalian. Dan Bunda berharap pula kalian jadikanlah ramalan Bunda hanya sebagai hiburan. Semua percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa, ya, yakin atas doa kalian. Jangan lupa dukung channelnya Bunda Tarot Pelita Beo. Terima kasih. Bunda harus berdoa dulu. Tabe. Ya, Bunda kasih semangat tentang pertanyaan kalian. Ini kapan saja penonton yang nonton zodiak Libra maupun yang dealing dengan Libra, Libra pun ini semoga masih terkoneksi energi tentang pertanyaan kalian, tentang perasaan mereka, penilaian mereka tentang kata-kata Libra maupun tindakan Libra, energi keseluruhan yang dealing dengan Libra. Di sini mereka kebingungan, energi keseluruhan mereka kebingungan. Libra inginnya bagaimana? Nah, seperti itu Bunda rasakan energinya. Di sini pula mereka berusaha, ya, seperti berusaha ingin menyeimbangi cara Libra, tetapi justru kemungkinan mereka ini suka bimbang memilih. Akhirnya Libra mungkin mengambil keputusan bertindak seperti energi itu yang Bunda rasakan seseorang yang dealing dengan kalian. Ya, kita lihat dulu bagaimana ini penilaian mereka tentang perkataan Libra dari elemen apa pula. Oke. Di sini Bunda tarik energinya, kemungkinan kalian berdua Libra maupun si dianya sudah, ya, ada melalui tabur tuai. Jadi setiap permasalahan sebelumnya, ya, tentang kata-kata, mereka banyak belajar bagaimana menyampaikan kata-kata yang pantas untuk Libra. Seperti itu energi di sini. Dan di sini Bunda tarik energinya, ada empat elemen di sini. Sorry, bro, Bray. Bunda coba-coba tarik energi hanya khusus elemen yang lain, tetapi di sini energinya kuat, tetap empat elemen di sini. Ada pembaruan energi dari elemen tanah, ada elemen air, ada elemen api, ada udara, ada di sini. Di sini kalian berdua mungkin jeda sudah hampir ada hubungan ini, kalian ada dari tahun 2011, ada di energi sini. Ada pula sudah hampir di tahun 2020 kalian on off dalam hubungan. Di tahun 2021 saat ini Bunda upload videonya, justru kalian berdua ada sama-sama diam, tetapi salah satu pihak, mungkin Libra maupun si dianya, ingin memperbaiki tentang kata-kata mereka. Ya, kita lihat dulu satu persatu kartu klarifikasi dari elemen tanah, penilaian perkataan Libra. Di sini mereka melihat Libra, sorry ya, kalian Libra ini, ya, dari elemen tanah dulu yang Bunda klarifikasi. Libra, mereka menilai kalian banyak perubahan tentang berkata-kata. Kemungkinan sebelumnya Libra agak pendiam, agak lembut, ada di sini yang Bunda tarik energinya, tanpa ketegasan. Dan seseorang dari elemen tanah berusaha agak kasar dengan kalian berkata-kata. Di sini mereka menilai kalian banyak perubahan, semakin terpesona, semakin melihat kalian wanita ya seperti elegan tutur katanya, ya, ada pula sopan dengan bertutur kata tentang perasaan mereka buat Libra dengan kata-kata mereka sebelumnya maupun Libra. Di sini perasaan mereka semakin sayang, ya, ini memendam perasaan cinta kepada kalian walaupun mungkin hubungan kalian sebagian sudah jeda. Ini penilaian mereka, ya, perasaan sudah Bunda sampaikan. Nah, dari elemen air lagi Bunda lihat penilaian mereka. Penilaian mereka tidak suka, sorry ya, mereka tidak suka bila Libra terlalu ikut campur dalam hubungan keluarga, seperti itu, pertemanan, pekerjaan. Dan di sini kalian Libra
sesuka hati kalian ingin seperti menyampaikan. Ini sepertinya mereka tidak suka Libra setiap ada masalah dengan elemen air Pisces, Cancer, Scorpio. Kalian suka curhat dengan teman atau keluarga, mereka paling tidak suka. Justru saat ini energi tentang perasaan mereka, mereka ingin menegaskan perasaan mereka, ada kekuatan untuk menegaskan bagaimana Libra berubah. Itu penilaian mereka ya. Nah, kita kembali lagi dengan penilaian elemen udara Aquarius, Gemini, Libra. Di sini penilaian mereka tentang kalian, kalian memang penuh dengan cinta kasih, menyampaikan mungkin pendapat buat elemen udara Aquarius, Gemini, tetapi kemungkinan mereka ini mungkin pasangan kalian dari elemen udara Aquarius, Gemini, Libra jaga apa ya, jaga image yang sebenarnya yang disampaikan Libra benar, tetapi mereka pura-pura yang merasakan atau menyampaikan tidak benar. Sebenarnya mereka ini melihat kalian berkata-kata Libra, kalian itu dengan tutur kata yang sopan, ramah, baik. Ada pula mereka menilai kalian wanita apa ya, penuh cinta kasih. Nah, berarti ada kelembutan bahasa Libra tentang elemen udara dan perasaan mereka menginginkan suatu komitmen. Ada pula menginginkan komitmen bagaimana memperbaiki rumah tangga, ada pula memperbaiki hubungan kalian sampai ke jenjang pernikahan. Ini tentang perasaan mereka kalau menilai ungkapan kata-kata dari Libra. Nah, kita kembali lagi dari penilaian elemen api tentang Libra bagaimana ini. Tentang di sini elemen api menilai kalian Libra tentang perkataan mereka, menilai kalian sebenarnya kalian orangnya cerdas, berkata-kata bijaksana, tegas, dan memang bila tidak, tidak, bila iya, iya. Seperti itu energi yang mereka nilai tentang perkataan kalian Libra dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini mereka juga menilai kalian, kalian paling tidak suka banyak kepalsuan. Banyak kepalsuan yang mereka sampaikan dengan kalian Libra. Mereka juga merasakan yang perasaan mereka juga sepertinya ingin bagaimana seperti Libra tanpa berpura-pura dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Seperti itu energi ini. Perasaan mereka ingin sebenarnya seperti apa yang Libra sampaikan, tetapi pasangan kalian ini seperti pura-pura. Ya, berpura-pura bahwa penyampaian kalian tidak benar, tetapi sebenarnya dalam perasaan mereka bahwa penyampaian kalian itu benar untuk kebaikan di dalam hubungan kalian. Ada pula mereka tidak, ini seperti penilaian mereka tentang Libra, perkataan mereka ini memang kemungkinan suka berpura-pura sehingga Libra balik tegas dengan elemen api. Tetapi tentang perasaan mereka ingin bagaimana memperbaiki tentang kata-kata mereka, tentang mendengarkan Libra, seperti itu ya. Nah, kita kembali dengan penilaian tindakan mereka tentang Libra. Satu persatu lagi Bunda klarifikasi tentang tindakan mereka, tindakan Libra, sorry ya. Tetap senyum, jangan lupa dukung channelnya Bunda Bro Bray. Oke, Bunda pakai kartu yang ini untuk kartu penilaian mereka, tindakan Libra bagaimana penilaian mereka. Bunda shuffle dulu kartunya, bagus-bagus ya Libra. Kartu Libra, tetap senyum dan semangat. Oke, Bunda kencang ini. Semangat Libra. Kita lihat penilaian dari elemen tanah dulu tentang tindakan Libra selama ini, ataupun kalian sudah jeda. Tentang tindakan kalian Libra, sepertinya mereka menilai kalian setiap kalian bertindak selalu meminta ya, atau minta pamit sama elemen tanah. Tetapi elemen tanah inginkan bila kalian bertindak, bila itu
di hal positif lakukan, itu penilaian mereka. Tidak perlu hal kecil kalian harus sampaikan kepada elemen tanah, sehingga bila perasaan mereka, ya mereka seperti air mengalir saja tentang perasaan ini kepada Libra. Seperti itu ya penilaian tentang tindakan Libra, ya tindakan Libra. Kita sekarang penilaian tindakan elemen, ya penilaian elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio tentang tindakan Libra. Di sini sepertinya penilaian kalian, penilaian mereka dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio tentang tindakan Libra. Libra ya pekerja keras, pekerja dan selalu memperlihatkan ya, seperti mencontohkan kepada elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio bagaimana bertindak itu ada keberhasilan. Tetapi tentang perasaan mereka ini, setelah menilai tindakan kalian, justru perasaan mereka beku, tidak ingin kalian atur dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan penilaian mereka secara logika, mereka menilai kalian Libra, ya memang tindakan kalian selalu ada kesuksesan, ada keberuntungan yang kalian perlihatkan. Begitu pula tentang cara saling apa terbuka. Tetapi perasaan mereka ini ya membeku, tidak ingin melakukan seperti apa yang dicontohi Libra. Nah, itu dari elemen air. Nah, kita lihat lagi tentang penilaian elemen udara tentang tindakan Libra. Di sini kalau Bunda tarik energinya, penilaian mereka tentang Libra, ya tentang tindakan ya, mereka paling tidak suka setiap kalian mempunyai suatu kabar bahagia, langsung kalian sampaikan ke orang-orang atau siapapun yang kalian sayangi, mungkin orang tua, keluarga. Mereka melihat, menginginkan kalian tentang tindakan, kalian harus sampaikan dulu keberhasilan kalian atau tindakan kalian melalui elemen udara Aquarius, Gemini, Libra, agar setiap keberuntungan, keberhasilan yang ya seperti agar kedepannya ini tentang perasaan mereka ini, perasaan ya bro, yang mudah tarik energinya, mereka merubah cara mereka bagaimana dalam hubungan ini, hubungan kalian berdua, terutama sama-sama dealing dengan elemen udara ini, ada keberuntungan, sama-sama saling memperbaiki cara bertindak. Dan mereka tidak suka ya, sekali lagi, mereka tidak suka kalian bertindak selalu mendahului tindakan dengan orang lain dibanding tentang mereka, tentang perhatian buat mereka. Seperti itu yang Bunda tarik energinya, tentang perasaan mereka. Apa ya, sangat beruntung bro, sorry Bunda batuk tadi ya. Kita lihat dari penilaian dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius tentang Libra. Di sini penilaian mereka tentang kalian Libra, terutama tindakan, mereka pusing. Ini penilaian mereka ini tentang tindakan, kalian tidak menjadi diri kalian, terutama bertindak selalu meminta saran dari teman, selalu mengikuti tindakan orang lain lalu kalian ikuti, sehingga mereka kadang berpikiran atau perasaan mereka kadang ingin mengakhiri hubungan ini. Karena di sini mereka menginginkan kalian jadilah diri kalian, bertindak ya sesuai dari hati kalian Libra, bukan bagaimana teman kalian atau keluarga kalian ikut-ikutan. Itu penilaian mereka tentang perasaan mereka. Di sini sepertinya perasaan mereka ini lagi kebingungan, ingin mengakhiri hubungan dengan kalian atau melanjutkan. Di sini pula mereka memikirkan di balik siapapun yang pernah kalian bantu, ya ini tentang tindakan, mereka akan melupakan kalian. Tetapi mereka merasakan di saat kalian dalam keterpurukan, mereka ada untuk kalian. Jadi mereka tidak suka kalian mendahulukan orang lain dibantu, mereka ingin mereka dulu. Seperti itu penilaian mereka tentang tindakan kalian Libra. Dan di sini pula perasaan mereka ini sepertinya bingung, ingin mengakhiri atau melanjutkan hubungan ini, karena sudah apa ya, ada nama titik jenuh mereka tentang kalian, tentang tindakan kalian. Sepertinya hanya ini. Tetap semangat,
Senyum. Tabe.